tadi baptis. Saya mau nilai pelaksanaan ibadah Misa Natal 2021. Ketika orang dibaptis, berjalan lancar. Pertanyaannya, Misa Natal yang dilakukan di kantor PKK Kabupaten Bulukumba berjalan hikmat dengan pengawalan TNI Polri. Dari pantauan di lapangan, pelaksanaan ibadah misa mulai berlangsung sekitar pukul 8.30 WIB. Prosesi ibadah pun dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Saat memasuki gereja, para jemaat terlihat duduk berjarak. Saat dimulai ibadah, para jemaat hikmat melakukan serangkaian ibadah dengan menyanyikan lantunan lagu rohani. Ibadah dilanjutkan dengan pembacaan Alkitab dan khotbah dari pastor gereja. Khotbah kebaktian dibawakan oleh Pastor Bartolomeo Sirepen yang menekankan pentingnya memperkuat keyakinan iman dalam cinta kasih Kristus. Usai menjalani prosesi tersebut, para jemaat mulai meninggalkan gedung PKK dengan tertib. Aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP terpantau mengamankan tempat atau rumah-rumah ibadah di Kabupaten Bulukumba guna memastikan ibadah berjalan dengan aman dan lancar.